Rabiah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad Satya KBP Kota Baru Parahyangan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita sore ini kembali berjumpa untuk membahas tentang ikhlas. Kemarin waktu di Cimahi, dua pekan lalu kita sudah membahas tentang urgensi dari keikhlasan. Salah satu poin yang kita jelaskan adalah bahwa ikhlas sumber segala macam kebaikan. Kita masuki pembahasan lain masih tentang ikhlas, yaitu darajatul ikhlas. Tingkatan-tingkatan ikhlas. Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih menyatakan tingkatan ikhlas itu ada tiga. Pertama adalah at-takhallusu min ru'yatil amal wa talabil audi alaih. Pertama adalah takhallus. Takhallus itu selamat atau terhindar dari apa? Dari ingin dilihatnya amalan, dan juga selamat dari menginginkan balasan atas amalnya, menginginkan reward, balasan dari sesama manusia, baik berupa uang ataupun berupa apresiasi, berupa pujian, berupa sanjungan, berupa likes kalau zaman bahasa zaman now, atau berupa komentar-komentar yang menyenangkan si pelaku amalan. Ikhlas dari semua itu. Nah, ini tingkatan ikhlas yang pertama. Tidak menginginkan amalannya itu dilihat dan tidak ingin diberi balasan dari sesama makhluk. Orang yang beramal sangat memungkinkan terjadi penyimpangan dalam amalannya dari tiga aspek. Aspek yang pertama adalah ru'yatul amal wa mulahadhatuhu. Pertama, penyimpangan pertama adalah ingin dilihatnya amal dan ingin diperhatikannya amal oleh sesama manusia. Penyimpangan kedua, talabul iwad alaih, menginginkan bayaran, menginginkan ada reward atau ada upah atas amalannya. Yang ketiga, as-sukun ilaihi wa ridha bihi. Kecenderungan hati terhadap hal itu dan ridha dengan pujian, ridha dengan sanjungan, ridha dengan balasan, ridha dengan dilihatnya amalan dia, diketahuinya amalan dia oleh manusia. Dan inilah tiga jenis penyimpangan dalam beramal. Pertama, ingin dilihat. Yang kedua,
ingin diberi balasan dunia, baik uang ataupun pujian, sanjungan, dikasih jempol, dikasih likes, dikasih komentar-komentar yang menyenangkan hati dia. Dan ketiga, ridho dengan hal itu, suka, senang dengan hal itu. Tiga hal ini wajib untuk diapakan, dihindarkan. Wajib kita ikhlas dari tiga perkara ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, untuk menghindari ingin dilihat dan dipujinya amalan adalah dengan menyadari bahwa amalan yang dia lakukan itu bukan murni hasil usaha dia, bukan hasil ikhtiar dia, tapi itu adalah karunia dari Allah. Itu adalah taufik dan hidayah dari Allah. Tanpa hidayah Allah kita tidak akan berbuat. Tapi bukankah kita yang punya keinginan untuk beramal dan ikhtiar untuk beramal? Iya, tapi keinginan itu pemberian Allah. Kemampuan untuk berikhtiar itu juga pemberian dari Allah. Contoh, kenapa kita sekarang bisa hadir di sini? Jawabannya ada dua. Pertama, karena kita ingin hadir di sini, dan kedua, punya kemampuan untuk hadir di sini. Karena ingin dan punya kemampuan, maka kita hadir. Susul terus, kenapa kita punya keinginan untuk hadir di sini? Sementara ratusan orang yang lain, bahkan ribuan, tahu ada acara kajian di sini tapi tidak ingin hadir. Orang lain mah tidak punya keinginan, kita mah punya keinginan. Jawabannya adalah karena Allah memberi keinginan itu kepada kita. Sementara orang lain tidak diberikan keinginan untuk hadir. Jadi adanya keinginan untuk hadir di sini adalah anugerah Allah, pemberian Allah, hidayah atau taufik dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin." Surat Takwir ayat yang ke-19. "Wa ma tasyauna," kalian tidak akan punya keinginan, tidak akan punya kehendak, tidak akan punya masyiah. Masyiah itu keinginan. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kecuali Allah yang menghendaki kalian punya keinginan seperti itu. Allah yang memberi keinginan kepada kalian. Jadi kenapa kita ingin hadir? Allah memberi keinginan itu kepada kita. Anugerah Allah itu teh. Dan seluruh keinginan untuk berbuat baik itu anugerah Allah. Keinginan untuk sholat, keinginan untuk saum Senin Kamis, keinginan untuk membaca Al-Quran, keinginan untuk melakukan seluruh jenis ibadah dan amal soleh, itu pemberian Allah kepada hati kita. Taufik dan hidayah dari Allah, anugerah dari Allah, bukan hasil usaha kita. Kita namanya tidak bisa menghadirkan keinginan apapun dalam hati kita, enggak bisa. Allah yang memberi. Makanya kita tiba-tiba ujuk-ujuk. Begitu kita dapat BC, terus kita baca bahwa di Masjid Al-Irsyad hari Ahad sore ada pengajian. Langsung muncul keinginan, ingin hadir. Itu teh dikasih oleh Allah, keinginan untuk hadir teh. Orang lain, itu mah biasa lah, kajian yang ya gitu-gitu aja, gak ingin hadir. Kesimpulan dari ngaji mah saya tahu, pokoknya manitah benar, nyarek salah, gitu.
isinya mengkaler, kakidul, kawetan, kakulon, kaluhur, kahandap, intinya mengajak benar, melarang salah. Itulah tahu kesimpulan akhirnya ke sana. Nah, makanya enggak ingin hadir. Sudah kepegang tuh inti dari materinya mah. Akhirnya enggak mau hadir. Enggak ada keinginan untuk hadir. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan keinginan itu kepada diri orang itu, kepada hati orang itu. Makanya kalau ada keinginan dalam hati kita untuk berbuat baik, itu anugerah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tak akan punya keinginan kecuali Allah yang beri keinginan itu kepada kalian. Demikian juga kemampuan. Kenapa kita mampu ke sini? Mampu dari segi waktu, enggak sibuk. Mampu dari segi finansial, kita punya ongkos ke sini. Mampu dari segi kesehatan, kita sedang sehat, tidak sedang sakit. Pokoknya tidak ada halangan. Semua kemampuan itu Allah yang ngasih. La haula wala quwata illa billah. Kita diberi kesehatan saat ini. Kita diberikan waktu luang saat ini. Kita diberikan juga kemampuan finansial untuk ongkos ke sini ada. Akhirnya kita mampu ke sini. Nah, perpaduan antara keinginan dan kemampuan ini melahirkan amalan. Amalan kita pada hakikatnya hidayah dari Allah, anugerah dari Allah. Yang bila Allah tidak kasih itu hidayah, kita enggak beramal. Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih menggambarkan kita ini taubahnya seperti pohon yang bergerak. Apakah pohon bergerak itu dia bergerak sendiri? Ah, cicing wae tiba heula ingin atuh bergerak lalu goyang-goyang sendiri? Tidak. Pohon itu baru bergerak kalau ada apa? Ada yang menggerakkannya, baik ada angin yang bertiup atau diendek-endek ku jalminya, digebrek-gebrek baru bergerak. Kalau enggak ada angin, tidak ada orang yang ngegebrek-gebrek, ngegoyang-goyang itu pohon, pohon tidak akan bergerak. Bergeraknya pohon bukan murni hasil usaha si pohon itu sendiri. Tapi ada faktor lain. Apakah faktor lain itu? Bisa angin, bisa orang, atau yang lain-lainnya. Nah, kita beramal taubahnya seperti itu. Kita enggak akan beramal kecuali ada yang menggerakkan kita untuk beramal. Yang menggerakkannya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan banyak ayat dan hadis yang menerangkan hal itu, di antaranya pertama Al-Qur'an surah An-Nur ayat yang ke-21. Ini di tengah-tengah ayat, tidak di awal ayat, karena ayat ke-21 surah An-Nur ini panjang. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Walakin Allah yuzakki man yasha. Kata Allah, seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, maka tak ada seorang pun di antara kalian yang suci jiwanya. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan jiwa orang-orang yang dikehendakinya. Cara mensucikan jiwa itu dengan taubat, dengan beriman, dengan bertauhid, dengan beramal soleh. Baru itu suci. Sebab semua itu taubat, iman, tauhid, amal soleh itu menggugurkan dosa. Karena semua itu al-hasanat. Al-hasanat itu apa? Kebaikan, seluruh kebaikan menghapus dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Jadi Allah menyatakan, seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian,
Tak ada seorang pun di antara kalian yang suci jiwanya. Akan kotor terus. Dibiarkan oleh Allah berdosa dan bermaksiat. Akan tapi Allah lah yang mensucikan jiwa orang-orang yang Allah kehendaki. Dengan cara orang itu diberi hidayah untuk tobat. Diberi hidayah untuk istighfar. Untuk beriman, beramal soleh. Untuk melakukan kebaikan yang menghapus kesalahan-kesalahannya, membersihkan noda dan dosa dari hatinya. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam pun mengajarkan doa kepada kita agar doa itu, agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya Allah adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha, dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemilik dari jiwa tersebut. Jadi Nabi SAW minta kepada Allah agar Allah mensucikan jiwanya. Dengan cara apa? Dengan cara dibersihkan, diberikan hidayah kepada kita. Hidayah untuk tobat. Hidayah untuk beriman dan beramal soleh. Hidayah untuk berbuat kebaikan. Semua proses pensucian jiwa itu karena karunia dan rahmat Allah dalam bentuk hidayah. Makanya Allah menyatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha. Ayat lain surah Al-A'raf 43 yang tadi saya bacakan di pembukaan khutbah ini atau pembukaan ceramah ini. Masih ingat kan pembuka kajian kita tadi saya berkata alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Di surah Al-A'raf ayat 43, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk mengamalkan amalan ini. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak akan mungkin tertunjuki, tertuntun laula an hadanallah, kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kami. Kita beriman, kita sholat, kita ngaji, kita melakukan segala macam kebaikan. Pada hakikatnya itu adalah apa? Hidayah dari Allah untuk kita. Suatu saat, waktu membuat khondak, apa khondak teh? Parit, sebelum terjadinya perang. Perang apa? Perang khondak atau perang khondak apa perang ahzab? Sama, khondak itu nama lain dari perang Ahzab. Disebut perang khondak karena Nabi SAW membuat apa? Khondak atau parit. Disebut perang Ahzab karena musuh berupa Ahzab. Ahzab itu gabungan beberapa hizb, beberapa golongan, beberapa suku bangsa Arab yang saat itu masih kafir. Ada batu yang sangat besar yang oleh sahabat-sahabat lain tidak terangkat. Taluklah gitunya asin para sahabat. Itu batu diangkat cuma uget. Uget itu goyang sedikit, bergerak sedikit. Itu batu diangkat oleh sahabat tiba bergeg, tetap tidak terangkat. Oleh Nabi SAW diangkat ke angkat tuh. Nabi teh bedas, tahu enggak? Bedas tuh apa ya? Huh? Kuat tenaganya ya. Keangkat, kemudian beliau sambil berjalan mengangkat batu itu, beliau berkata, ya. Kata beliau, laula
fadlu minallah masallaina wa masumna. Seandainya tidak ada karunia dari Allah berupa hidayah, kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa saum. Sholat kita, saum kita itu semuanya karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hidayah dari Allah, maka amal ibadah kita sehebat apapun itu bukan murni prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, bukan, tapi itu semuanya anugerah karunia dari Allah. Makanya tidak layak berbangga dengan amal kita. Gak ada apa-apanya kita, gak ada peran apa-apa kita dalam amal ibadah yang kita lakukan. Itu hidayah semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tak patut untuk diperlihatkan kepada orang. Berdasarkan hal itulah, maka dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ketujuh Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Coba lihat, kenapa orang bisa beriman dan bisa merasakan manisnya iman? Kenapa orang bisa benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan? Sementara banyak orang lain, bahkan kebanyakannya tidak suka kepada iman karena iman ini dianggapnya membelenggu kebebasan dirinya. Karena ada iman, kita enggak bisa seenak kita berbuat semau kita, kan gitu ya. Kebanyakan orang enggak suka iman. Kebanyakan orang suka kepada kemaksiatan, kefasikan, kekufuran, suka. Karena nyaris semua dosa, maksiat, kefasikan itu menyenangkan. Coba katakan apa yang Allah haramkan tapi tidak menyenangkan. Enggak ada. Semua yang Allah haramkan menyenangkan. Menyenangkan jiwa dan hati kita. Sebut umpamanya mabuk. Menyenangkan apa tidak? Ya meren, menyenangkan. Makanya banyak yang melakukannya walaupun harus keluar uang yang banyak. Kan harga minuman keras mahal. Puluhan kali lipat dibandingkan dengan teh manis, es jeruk. Padahal es jeruk ya enak, ya nikmat, ya murah meriahnya. Paling segelas sabaraha 10.000 aya. Dan minuman keras mah tuh enggak ada anu 10.000 segelas. Ratusan ribu meureunnya. Kenapa mereka siap mengeluarkan uang sebanyak itu? Mungkin ada kesenangan di dalam. Demikian juga judi. Demikian juga apalagi berzina dengan segala macam mukaddimahnya, bobogohan, pacaran gitu ya. Itu enak apa menyenangkan? Enak dan menyenangkan. Jadi semua yang Allah haramkan itu enak dan menyenangkan. Tapi ada segelintir orang yang benci kepada kemaksiatan, benci kepada kefasikan, dan benci kepada dosa. Itu anugerah dari Allah. Allah yang memberikan kebencian dalam hati orang itu untuk membenci semua kemaksiatan. Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tapi Allah lah yang menanamkan kecintaan dalam hati kalian untuk mencintai iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah menghiasi hal itu dalam hati kalian. Hati kalian itu dihiasi oleh iman. Allah yang membuat, mengkondisikan hati kalian seperti itu. Wa karroha ilaikumul fusuqa wal isyan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menanamkan ke dalam hati kalian kebencian kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada kemaksiatan. Jadi kalau ada orang yang benci kepada kemaksiatan walaupun itu menyenangkan, itu hidayah Allah, anugerah Allah. Allah yang membuat hati orang itu demikian.
Ada orang yang sangat cinta kepada keimanan, walaupun menurut sebagian orang, bahkan mayoritas orang, keimanan itu membelenggu kebebasan dirinya. Karena ada iman, kita enggak bisa bobogohan. Enggak mau gitu ya. Para bobogohan menyenangkan. Karena ada iman, kita enggak mau mabuk-mabukan. Karena ada iman, kita enggak mau judi-judian atau juni beneran. Karena ada iman, kita enggak mau nyopet, enggak mau korupsi, enggak mau hal-hal yang seperti itu. Allah yang mengkondisikan. Allah menyatakan, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang rasyid. Rasyid itu maknanya, kata Imam penulis kitab Jamil Ulum wal Hikam, siapa? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dalam kitab Jamiul Ulum wal Hikam, ketika menerangkan hadis alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiyina min ba'di, wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin, rasyid. Kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, an-nasu thalatha, manusia itu terbagi kepada tiga golongan. Pertama rasyid, kedua ghawin, ketiga dhallun. Amma rasyid fahuwa man arafal haqqa wattaba'ah. Rasyid itu orang yang mengetahui al-haqqa, mengetahui kebenaran, mengetahui Quran sunnah, wattaba'ahu, lalu diikuti. Ilmunya sudah faham, lalu dia amalkan, dia aplikasikan. Rasyid adalah orang yang berilmu dan beramal. Nah, ulaika humur rasyidun, mereka lah para rasyidun, orang yang berilmu dan beramal. Beramal dengan ilmunya, ilmunya tidak diwang-wang. Tidak di apa namanya, diwang-wang itu tidak di apa? Diraba-raba. Amalnya tidak diraba-raba, amalnya berdasarkan ilmunya. Ilmunya tidak sekadar di mulut dan di pikirannya. Ilmunya teraplikasi dalam amal. Orang yang berilmu dan beramal itulah orang yang rasyid. Dan ciri rasyid sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Hujurat ayat yang ketujuh tadi, Tia. Dia cinta kepada keimanan. Hatinya terhiasi oleh kecintaan kepada keimanan. Dia benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Allah berfirman, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah lah yang membuat kalian mencintai iman dalam hati-hati kalian, dan Allah hiasi hati kalian dengan kecintaan kepada iman. Allah lah yang membuat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Itulah rasyid. Makanya kalau ada orang namanya rasyid itu bagus apa baik? Bagus dan baik, karena rasyid maknanya orang yang berilmu dan beramal. Ada di sini yang namanya rasyid? Tidak ada. Kalau nanti boleh enggak antum punya anak namanya Rasyid, boleh? Jangan dulu lihat gendernya. Jenis kelaminnya, kalau wanita ya jangan. Kasih Rasyidah. Rasyidah ya. Kalau laki-laki Rasyid. Nah, yang istrinya hamil, ibu hamil, punya ide nama nanti. Silakan, gratis, enggak perlu bayar. Dengan demikian, ya, amal yang kita lakukan enggak layak dibanggakan. Karena itu bukan prestasi kita, itu hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Itulah caranya menghilangkan rasa riya di dalam hati. Riya dengan amalan, ingin dilihat, ingin diberi
penilaian yang baik, ingin diberi pujian sanjungan, ingin diberi apresiasi yang baik oleh orang, enggak layak. Ini yang pertama. Kedua, wa takhallasu min talabil iwad anil amal bi ay ya'lama annahu 'abdun mahdh. Wal 'abdu la yastahiqu 'ala khidmatihi li sayyidihi 'iwadan wa la ujra. Wa ma yanaluhu min ajrin wa thawabin famahaddu tafaddulin wa ihsanin min Allahi ilaihi. Coba lihat. Ini tingkat tinggi ini mah ya. Berat menghontal bahasa Indonesia, menghontal tingkatan ini. Mencapai, meraih tingkatan ini. Kedua, tadi selain diri ingin dilihat, juga ingin diberi balasan, ya apa tidak? Ya, apapun balasannya itu. Bagaimana cara untuk menghilangkan hal ini? Menghilangkannya adalah menyadari, tahu diri siapa diri kita. Diri kita adalah hamba. Tuan atau majikan kita siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita semua adalah hamba Allah. Wa kulluna laka abdun. Coba saya ingin tanya. Hadiah buku. Wa kulluna laka abdun. Itu doa apa yang kita baca kapan dan di mana? Ada yang tahu? Wa kulluna laka abdun. Kami semua adalah hamba bagimu ya Allah. Enggak hafal, itu teh doa dina salat, tahu enggak? Cara dibaca gitu. Doa apa itu? Doa ketika apa? Doa itidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana boleh lakal hamdu, boleh walakal hamdu. Mil as samawati, boleh mil us samawati. Mil as samawati wal ard. Wa mil as samawati wa mil al ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Terus setelah itu apa? Setelah itu apa? Mil as samawati wa mil al ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Terus setelah itu ada apa? Gak ada yang hafal gak? Sehingga nama rata-ratanya ketika itidal sudah sampai sana. Amin amasyik, amil amasyik, amin syamin. Terus takbir sujud. Sehingga nak itunya. Sah apa tidak itu sholatnya? Sah. Jangan khawatir. Sebab bacaan setelahnya itu sunnah saja. Ya. Kita semua hamba bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagai hamba, tidak layak meminta upah, mengharapkan upah atas perbuatannya kepada atau pelayanannya kepada tuannya. Ini yang kita bahas apa tadi, apa kemarin, lupa ya. Bahwa perbedaan antara hamba sahaya dengan pembantu kemarinnya. Kemarin ketika membahas tentang perlu enggak hamba sahaya dizakati, perlu enggak rumah, mobil, perabotan mewah dizakati gitu ya. Ada hadisnya bahwa laisa 'alal muslim fi 'abidihi shadaqah. Seorang muslim tidak punya kewajiban untuk berzakat, menzakati hamba sahayanya. Hamba sahaya itu boleh dikatakan harta, tapi berupa orang. Bisa dijual? Bisa dijual. Bisa membeli. Saya mau membeli hamba sahaya 10 orang. Biar saya tidak harus bekerja apapun. Ada yang masak, ada yang ngepel, ada yang nyupir, nyuci piring maksudnya. Ada yang macam-macam gitu. Nah, boleh? Boleh. Harganya mungkin mahal-mahal, mungkin puluhan juta atau mungkin tergantung skill, kemampuan si hamba saya. Makin multi skill, makin mahal. Dan mungkin harganya puluhan juta atau ratusan juta, enggak ada zakat dalam hal itu. Ya. Nah, si hamba bekerja sesuai dengan perintah tuannya tanpa digaji. Kalau pembantu digaji apa tidak?
digaji. Pembantu itu bukanlah hamba sahaya. Pembantu boleh enggak berhenti di tengah jalan? Boleh berhenti. Maaf, saya berhenti jadi pembantu sebab kebetulan ada lowongan kerja di perusahaan jadi direktur. Jadi berhenti dia jadi pembantu. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau hamba sahaya tidak bisa. Maaf, saya sudah bosan jadi hamba sahaya, saya mau bebas. Enggak bisa. Boleh bebas tapi menebus dirinya sejumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan tuan dengan tuannya. Boleh, baru bebas. Kalau enggak bisa. Jadi sebagai hamba tidak layak meminta upah, meminta buruh atau meminta pergantian atas atas pelayanan yang diberikan kepada tuannya. Kita ini hamba bagi Allah. Allah sebagai tuan bagi kita, memerintahkan kita ini dan itu demi kemaslahatan kita. Makanya kalau kita sadar diri kita sebagai hamba, enggak layak menerima upah dari apapun, dari siapapun. Andai Allah memberi pahala, andai Allah memberikan balasan atas ibadah yang kita lakukan kepada Allah berupa kebaikan di dunia atau apalagi kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia berupa ketenangan jiwa, ketentraman batin, berupa dimuliakan oleh orang, berupa umpamanya diberi dan dilancarkan rizkinya oleh Allah, dimudahkan berbagai macam urusannya oleh Allah. Itu semua bukan sebagai imbalan atas ibadah kita kepada Allah, tapi murni karena kebaikan Allah kepada kita sebagai hamba. Makanya sebenarnya antara ibadah yang kita lakukan dengan balasan yang Allah berikan kepada kita enggak seimbang tuh. Kita mah ibadah teh ala kadarnya, asal-asalan, tapi apa balasannya dari Allah kepada kita? Surga. Wah, itu mah enggak seimbang. Surga diberikan balasan atas amal kita yang enggak seberapa. Sering saya berikan contoh umpamanya, kita punya tetangga atau sahabat gitu, kita punya banyak uang triliunan dolar lagi. Semua bank milik kita itu. Umpama ini contoh, ngehayal. Kita punya sahabat atau tetangga, baik itu orang, baik, bingit sebaiknya. Perhatian ke kita gitu ya. Suatu saat kita ingin ngasih ke dia, enggak seberapa, cuma 10 miliar. Tapi sebagai uzur atau dalih agar tidak dianggap ngasih, kita panggil. Cep ke dia, ini sapu, tolong sapukan. Teras rumah saya yang luasnya cuma 2 kali 3 meter. Luas banget ya. Enggak, atau sempit. 2 kali 3. Nanti saya kasih upah 10 miliar. Layak enggak 10 miliar sekedar dikasih upah untuk nyapu yang tidak begitu luas, cuma 2 kali 3 meter. Ada sejam enggak nyapunya? Enggak, tong boros sejam teh samenit-menit acannya. Semenit pun enggak, bari peureum oge bisa. Truk udah beres. Nih 10 miliar. Apakah 10 miliar itu layak menjadi upah atas pekerjaannya yang enteng dan ringan? Enggak. Bukan sebagai upah, itu mah kebaikan kita aja kepada dia. Itu mah kedermawanan kita aja kepada dia. Enggak layak itu jadi upah. Begitu juga pahala dari Allah, rahmat dari Allah, keridhaan Allah, ampunan Allah, surga Allah, enggak layak itu dijadikan upah atas amal orang. Enggak. Makanya Nabi SAW menyatakan seseorang itu tidak akan masuk surga karena apanya? Karena amalnya. Enggak. Amalnya enggak layak diberi upah berupa surga, tapi karena rahmat Allah azza wa jalla.
karena karunia dan kebaikan Allah kepada orang itu. Dan Allah baik kepada orang itu karena orang itu layak, ya, layak diperlakukan secara baik. Dia taat, dia patuh, dia tunduk setia kepada aturan Allah Azza wa Jalla, ya. Menyadari akan hal ini, menyadari bahwa kita hamba yang memang ditugaskan untuk ibadah, untuk berkhidmat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan merasa bahwa amal yang kita lakukan enggak layak diberi upah apapun, diberi balasan apapun, termasuk oleh Allah, apalagi oleh orang sesama makhluk, enggak layaklah. Makanya jangan berharap apapun dari mereka. Adapun Allah menjanjikan pahala, menjanjikan surga, menjanjikan rahmat, ampunan, itu karena kebaikan Allah terhadap kita sebagai hamba yang taat kepadanya. Ketiga, tadi penyimpangan ketiga adalah karena seringkali kita ridho dengan hal itu, suka dengan hati, cenderung begitu. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan dua hal. Hal yang pertama adalah, nah ini nih harus tahu diri teh. Ya. Pertama adalah mutala'atul 'abdi li 'uyubi nafsi wa taqsiri wa ma fi 'amalihi min hadzin li nafsi. Pertama, dengan memperhatikan, menelaah aib-aib dirinya dan taksir dirinya ketika beramal. Taksir itu kekurangan. Kalau Allah merintahkan suatu amalan kita lakukan, pasti enggak amalan kita itu sempurna di mata Allah? Pasti tidak sempurna. Apapun itu, Allah menyuruh kita sholat, dar kita sholat. Pasti enggak sholat kita itu sempurna sesuai dengan kehendak Allah? Enggaknya, dari segala segi itu, dari segi waktunya. Banyak orang melakukan sholat, tapi ditunda-tunda, diengke-engke, dinanti-nanti, lengle, talangke, hararese, kudu di teke, bikin bete, kaleket, lemot, buffer. Kita aja kalau punya gadget atau komputer atau laptop, ya, terus koneksi kita kepada internet apa? Lemot. Kehul tetah. Gemes, bisa-bisa dibanting itu laptopnya. Muter terus tetah-tetah. Cepat-cepat gitu kan. Tetap lemot gitu, ditonjok tetah. Laptopnya itu salah tenaunnya. Anu salah siapa? Dirinya, ternyata kuotanya habis. Jadi kita banyak lalai dalam menunaikan kewajiban. Ya, sholat contohnya. Kadang-kadang telat waktunya. Tidak berjamaah bersama imam di masjid. Tidak di awal waktu. Rajin berjamaah. Niatnya mengpengai calon mertua. Harus di saf yang paling pertama. Calon mertuanya imam lagi. Nanti amin paling keras. Itu taksir. Apa taksir teh? Kekurangan dalam melakukan ibadah. Ya. Belum kekhusyuannya, ngalamun. Ingat sana, ingat itu. Barang hilang yang enggak ketemu di luar sholat, ketemunya ketika sholat. Eta koin anu 500 perak teh gening jatuhna teh di dinya, lupa. Tadi mah diungkapan segala macam, sampai rumah juga diangkat, bisi nyelap, tidak ketemu. Oh, kepikiran di dalam sholat tuh. Ada yang begitu? Banyak. Itu taksir. Dosa apa tidak? Dosa. Seringkali kita melakukan dosa di tengah-tengah sholat. Dosa karena ketidakkhusyuan. Dosa karena ketidakikhlasan. Dosa karena ketidakmutaba'ahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholatnya. Ya, banyak dosa. Makanya layak bila beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
sebagaimana Nabi SAW melakukan begitu. Karena SAW idan sarafa min sholatihi, kalau beliau beres melakukan sholatnya, beliau langsung istighfar. Istighfarallah salasan, beliau istighfar tiga kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan alhamdulillah, sudah ngemplong beres dari sholat. Ditutup sama Al-Fatihah. Begitu salam kanan, salam kanan. Al-Fatihah. Tercocok dari segala segi. Pertama Al-Fatihah artinya pembuka, ini dijadikan penutup sholat. Kedua dari segi arti itu nyambung katanya. Tapi kalau istighfar ya cocok. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Loh, kok sudah sholat istighfar apa dosa? Iya. Selama sholatnya kita banyak melakukan dosa. Karena tidak sempurnanya atau tidak benarnya beberapa aspek di dalam sholat kita. Kekhusyuannya enggak benar tuh. Ya. Mungkin aspek niatnya. Mungkin aspek mutaba'ahnya. Apa mutaba'ah teh? Mengikuti Nabi SAW dalam setiap gerakan-gerakan sholat. Lalai kita dalam hal itu. Makanya istighfar. Itu aib bagi kita, itu taksir bagi diri kita. Kalau banyak kekurangan dalam ibadah, dan banyak penyimpangan dalam melakukan ketaatan, ya, maka layakkah kita ridho dengan hal itu? Ya, harus diperbaiki, ya. Itu cara yang pertama agar kita itu tidak ingin dipuji orang dan ingin tidak ridho terhadap pujian orang. Pertama, kita ini banyak aib loh. Ibadah dan ketaatan yang kita lakukan teh banyak sekali kekurangannya. Kedua, wa ayya'lama anna rabba tabaraka wa ta'ala mustahiqqun li hadhihi al-'ubudiyyah wa anna al-'amda aqallu min ayyuafi hadhihi al-'ubudiyyah haqqaha. Kedua, menyadari, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memang layak diibadati dengan semaksimal yang kita mampu, secara maksimal. Dialah satu-satunya yang berhak menerima ibadah kita. Sedangkan kita sebagai hamba seringkali ala kadarnya, asal-asalan dalam menunaikan hak Allah tersebut. Hak kita tidak pernah oleh Allah ditahan, diberikan. Walaupun kita durhaka, Allah memberikan hak sekalipun kepada orang-orang kafir. Diberi kesehatan, diberi rizki, diberikan kesempurnaan tubuh dengan seluruh fungsi dari organ tubuh yang dimiliki. Setiap detik diberi kemampuan bernafas, diberi kemampuan untuk makan dengan enak dan nikmat, dan berbagai macam nikmat lain. Walaupun mereka tetap kafir, mereka tidak menunaikan hak Allah atas mereka, sementara hak mereka oleh Allah tetap digelontorkan, tidak pernah berhenti. Siapa yang licik? Kitanya. Seluruh hak kita, hak untuk hidup Allah beri, hak sehat diberi. Coba bayangkan dalam keadaan sehat seperti begini, kita berbaring, kita merem, rasakan di bagian tubuh mana dari tubuh kita yang ada keluhan, sakit atau pegel atau apa, asal bagi yang sehatnya. Coba rasakan semuanya sempurna, enggak ada keluhan, enggak ada sakit ini, sakit itu. Enak, nikmat. Ketika bernafas, kita tidak ada halangan dan tidak perlu mengatur, tidak perlu men-setting cara nafas, otomatis. Bernafasnya kita seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang bernafas. Selama awal pengajian ini sampai sekarang, antum sadar enggak bahwa antum itu bernafas? Enggak kan? Enggak kepikiran sama sekali. Baru sekarang ketika saya ingatkan, oh iya tadi, dari tadi itu saya bernafasnya. Allah yang mengatur itu secara sempurna. Banyak orang yang Allah cabut nikmat bernafas dari dirinya. Harus pakai oksigen, ya enggak? Harus pakai alat bantu nafas. Harus dinebu. Enggak ada terjemahannya nebu.
harus dibantu pokoknya mah. Etapen etapnya susah sampai ngik-ngikan. Ada yang seperti itu? Ada. Allah cabut nikmat bernafas dari diri orang itu. Hanya satu macam. Menderitanya itu sudah nggak ketahan ya. Seperti itu, ya. Nah, jadi hak-hak kita sebagai hamba tidak pernah Allah tahan-tahan, tapi hak Allah yang wajib kita tunaikan seringkali kita abaikan. Rajin ditunaikan asal-asalan ala kadarnya. Ada enggak yang berani meyakini, saya mah kalau sholat 100% sempurna kepada Allah lah. Dari mulai awal takbiratul ihram sampai salam, saya mah khusyuk teringat di bumi alam. Pingsan ya teman-teman. Ya, ada yang begitu? Tidak ada. Kebanyakan selama sholatnya lebih banyak, lebih sering mengingat urusan dunia daripada menghayati bacaan sholat. Benar apa betul? Benar dan betul. Ada yang begitu di sini? Tidak ada yang tidak begitu. Semuanya begitu. Termasuk ustadznya, ya. Oleh karena itulah maka menyadari bahwa kita banyak taksir, banyak kekurangan, padahal itu adalah hak Allah yang wajib kita tunaikan. Sementara hak kita oleh Allah selalu dikucurkan. Gak pernah kita gak makan seharian saja, enggak. Kecuali kalau saum karena perintah Allah, makanan mah ada, tapi gak boleh dimakan. Gak pernah kita gak makan seharian, gak minum seharian. Karena Allah berikan semua hak kita, tapi hak Allah seringkali kita abaikan. Ayat 37 wahiji, semua konsentrasi ke sana tuh. Maka mengetahui hal ini, kita tidak akan ridho dengan kondisi riya. Ya, itulah tingkatan pertama dari ikhlas. Tingkatan pertama dari ikhlas adalah selamat dari riya, selamat dari ingin diberikan balasan oleh makhluk, selamat dari keriduan terhadap hal tersebut. Ini tingkatan yang pertama dari ikhlas, dan ini adalah tingkatan terendah dari ikhlas. Kita tidak riya, tidak ujub, tidak suma, tidak takabur, itu tingkatan terendah dari ikhlas, ya. Untuk meraih tingkatan ikhlas terendah saja, itu susah apa sukar? Sukar dan susah. Belum nanti tingkatan kedua. Coba lihat nih tingkatan kedua, lebih mengerikan. Ad-darajatus tsaniyah, tingkatan kedua dari ikhlas. Bulan depan kita bahas, sekarang mah sudah mau habis waktunya. Waktu yang tersisa tinggal untuk tanya jawab ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema OOT-nya. Beberapa bulan ke depan insyaallah istri saya melahirkan. Semoga dilancarkan semua proses persalinannya. Ibunya sehat, anaknya sehat. Anaknya menjadi soleh atau solihah. Bagaimana hukum mengadzani bayi yang baru lahir? Ikhtilaf para ulama. Karena ikhtilafnya mereka di dalam menghukumi sahih tidaknya hadis tentang mengadzankan bayi. Kalau mengadzankan sebelah kanan, iqamat sebelah kiri itu dhaif, disepakati kedhaifannya. Adapun hanya mengadzankan saja ya, tanpa kiri atau tanpa kanan, sebagian ulama menghasankannya, sebagian mendhaifkannya. Termasuk Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih dalam kitab Irwaul Ghalil ketika menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadzankan Hasan dan Husain ketika bayinya,
Di penjelasan yang awal beliau menyatakan hasan insya Allah. Hasan. Karena itu boleh dipakai. Diamalkan. Tapi beliau menelaah lagi ternyata setelah penelaahan yang terakhir beliau menyatakan terbukti itu dhaif. Dan kedhaifan hadis ini dijelaskan oleh beliau dalam kitab Taraju Syekh Al-Albani Al-Wadihat. Taraju itu rujuknya Syekh Al-Albani terhadap hadis yang tadinya beliau sahihkan kemudian diteliti ulang jadi dhaif dan sebaliknya. Ya. Perubahan penilai ulama kepada hadis bukan menunjukkan kebimbangan ulama itu, bukan sebagaimana kebanyakan orang. Dulu sahih, sekarang dhaif. Dulu dhaif, sekarang sahih. Tepugu. Bukan begitu, tapi itu menunjukkan para ulama enggak pernah berhenti apa? Belajar menelaah. Hasil belajar yang intensif melahirkan perubahan pendapat dan penilaian. Termasuk sekaliber ulama besar seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Dulu beliau berpendapat begini, begini, begini. Belajar lagi, pindah lagi ke ulama lain. Beda lagi pendapatnya. Begitu, begitu, begitu. Lahirlah sebuah ungkapan yang terkenal tentang pendapat Imam Syafi'i. Ada dua pendapat, qaul qadim dan qaul jadid. Dalam masalah yang sama. Qaul qadim adalah pendapatnya yang terdahulu. Kalau jadi adalah pendapat yang baru. Setelah belajar. Jadi kalau orang berubah dari buruk kepada baik. Berubah menilai sesuatu yang dulunya begini, sekarang jadi begitu. Itu menunjukkan orang itu belajar. Orang itu terus berimprovisasi, mengembangkan kemampuan diri. Ya. Dan itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang. Jadi, kalau saya pribadi tidak mengazankan bayi, karena tidak adanya sunnah Nabi SAW yang didasarkan pada hadis yang sahih. Hadis tentang hal itu dhaif adanya ya. Mohon doanya bapak saya yang sedang lagi sakit di rumah sakit. Oh syafahullah. Ya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'il la shifa'il la shifa'uk shifa'an la yugadir saqam. La ba'sa tahur insyaallah ya, semoga cepat disembuhkan. Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Ya boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah ya dibanding ayat-ayat Allah SWT. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, gak berharap gak apa. Diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita. Entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh gitu, segini ada. Ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan. Dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Tidak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya mah ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
Kadang ustadznya itu ikhlas, tapi orang-orang sekitarnya memanfaatkan. Nanti kalau mengundang ustadz lewat ana ya, ana yang ngatur nanti. Amplopnya ke ana nanti. Nanti saya kasih ke ustadz tentu saja. Bari jeung henteu. Atau dikasih, tapi 10% saya 90%. Aya nu kitu teh tah. Dikasih sebelen pisan. Jika kita berdoa karena ingin memperoleh pekerjaan, apakah tidak termasuk ikhlas dalam amalan? Apakah masuk ke dalam dosa syirik? Ya enggak. Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri? Kalau tidak ternafkahi kalau dia mampu, dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a may ya'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah, susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Talabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, "Mah, doakan abimu jihad fisabilillah." Ya. Kata istrinya, "Iya, selamat berjuang jihad." Allahu Akbar, pergi, silakan. Jadi, iya, itu boleh. Minta kepada Allah, "Ya Allah, lancarkan saya dalam mencari pekerjaan, mudahkan." Boleh. Tidak syirik, dan itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari rezeki. Ustaz. Ya. Pak Ustadz, ana beberapa ahad ini diamanahi untuk menjadi admin di grup WA Akhwat dari penyelenggara yang mengundang Ustadz dari Aceh kemarin. Ana mendengar kemarin dari Ustadz tentang penyelenggara itu. Ana menjadi bingung Ustadz, apakah ana harus tetap menjadi admin grupnya atau mengundurkan diri? Mohon nasihat dari dan petunjuknya Ustadz. Syukran jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Ya. Jadi ulang. Ada oknum ya, yang memanfaatkan dakwah yang sudah tersebar ini. Dakwah salaf ini sekarang sudah begitu menyebar, banyak dicari orang. Ada oknum yang memanfaatkan itu. Diundanglah ustadz yang bisa menyedot jamaah yang banyak. Ditawarkan ke beberapa masjid. Mau masjid antum didatangi jamaah yang banyak, ribuan? Oh mau, gitu ya. 2 juta.
Terus canceling nanti ke ana untuk fasilitas ustaz. Ustaznya dijual. Saya menerima laporan ini dari beberapa orang yang ditawari itu, ya. Makanya sekali ustaz dari luar kota atau dari luar pulau ini diundang, safari ke beberapa masjid, 10 masjid, 1 masjid 2 juta. 10 masjid berapa? 20 juta. Belum canceling. Berapa puluh juta yang terkumpul. Untuk akomodasi dan transportasi ustaz gak akan sampai 10 juta. Sisanya berapa? Kemana? Itu dulu di Jakarta IOIO seperti itu. Apa IO teh bukan nama kerupuk ini teh. Event. Jadi organisasi untuk menyelenggarakan event-event seperti itu termasuk tabligh akbar. Proposal diajukan ke banyak donatur dari sponsor saja banyak. Puluhan juta, ya. Terus dari canceling berapa ribu orang, berapa puluh juta, ya. Belum dari masjid yang ditempati 2 juta. Maka puluhan juta, seringkali lebih dari 100 juta yang tersisa dibagi-bagi. Berapa? Tapi tidak banyak, paling 4 orang maksimal 5 orang. Seorang bisa dapat lebih dari 20 juta sekali penyelenggaraan. Sampai banyak yang keluar kerja, belot ke sana tuh. Dulu di Jakarta, sekarang merembet ke Bandung. Matre memanfaatkan, ya. Ustadz yang diundangnya ustadz yang lurus dan tulus. Seperti kemarin Ustadz Farhan. Saya belum pernah ketemu secara personal. Tapi karena satu akidah, satu manhaj. Hati dekat. Kalau ada yang ketemu ya salam. Kemarin saya dengar beliau menyampaikan salam juga kepada saya. Alhamdulillah. Hati kami dekat. Satu akidah, satu manhaj. Ilmunya layak diambil. Karena berilmu. Lebih dari saya ilmunya. Boleh diambil. Tapi penyelenggara. Mereka beli-beli tidak tahu diperalat seperti itu. Kita alhamdulillah dengan dakwahnya yang tersebar. Tapi kita ini jijik kepada niat penyelenggara yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Nah seperti itu tuh, makanya sekali datang safari di beberapa masjid coba. Berapa kali? 1 masjid 2 juta. 10 masjid sudah 20 juta. Belum dari canceling dan sampai ada negosiasi belum bayar juga. Kalau antum enggak sanggup 2 juta ya 1,5 juta lah. Nawar kayak beli cendol. Channel aja gak bisa ditawar. Nawar. Gak juga. 1 juta deh. Sampai memeras kayak begitu ya. Orang itu saya gak pernah melihat hadir di kajian kita. Kecuali kalau yang datang itu dari ustad luar. Kita yang menyelenggarakan. Dia datang merapat. Merapat, mendekati, minta nomor kontaknya. Nah nanti dikontak. Kita alhamdulillah dengan dengan dakwah yang tulus yang dilakukan oleh para ustaznya. Kita tinggal meluruskan orang-orang yang menjadi penyelenggara. Jangan matre, jangan untuk dunia, ya. Kalau saya yang salah menilai motif mereka, walaupun datanya seperti itu, semoga Allah memuliakan mereka. Dan menyadarkan kita akan kesuudzonan kita. Kalau memang mereka betul-betul seperti yang kita duga matre untuk kepentingan dunia, semoga Allah beri hidayah kepada mereka, ya. Dan semoga virus mereka tidak menyebar. Dan ini sudah menyebar ke banyak kota tuh. Ke banyak kota. Kita menerima pengaduan dari banyak kota tentang orang-orang yang seperti itu, ya. Bagaimana sikap kita? Ada baiknya, ada buruknya. Yang baiknya pertahankan, yang buruknya perbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Niat. Coba jangan begitu, jangan matre, ya. Kalau toh ada umpamanya lebih baik bentuk yayasan untuk nyata-nyata kepentingan Islam nanti diaudit. Seperti yayasan kita Tarbiyah Sunnah ada auditnya, ya. Keluar masuknya jelas dan gamblang. Seperti itu. Ada penyimpangan ketahuan.
dan seterusnya. Itu untuk umat. Ada kelebihan-kelebihan dari uang-uang bulanannya, dari kenceng dan seterusnya. Kita belikan lampu ini, kita belikan kamera, kita belikan ini. Ini saya hafal mic-nya. Mic bukan punya masjid ini, tapi mungkin punya yayasan. Ya, kamera berapa puluh juta itu. Kita perlu transportasi mobil, kita punya. Itu dari mana? Dari semua jamaah yang mendonasikan ke sini, ya. Ada masih banyak sisa-sisa, kita belikan tanah, kita bangun ma'had. Enggak ada untuk pribadi. Ustaz-ustaz yang isinya enggak digaji, enggak dibayar, enggak sama sekali. Kecuali kalau kita mendatangkan ustaz dari luar, ya mungkin ada keluar. Tapi kalau ustaz lokal di sini enggak digaji walaupun satu sen, enggak sama sekali. Baik bulanan, mingguan atau perumpamanya per apa namanya? Perkajian, ustaznya luak-liak, mana amplop, enggak sama sekali. Makanya perhatian ikhwan dan akhwat. Kalau habis ngaji ustaz, lalu ada yang mau memberi amplop isinya surat undangan. Jangan diberikan habis kajian. Ustaz ini ada surat. Orang-orang menyangka itu apa? Amplop honor ceramah di sakuan. Padahal itu surat. Surat minta kajian, minta tablik akbar, atau surat undangan pernikahan seorang ikhwan. Dikasih, ustaz ini ada undangan. Tapi ngomong begitu kan orang-orang gak tahu dari jauh. Cuma lihat ustaz menerima amplop. Wah salah etamata. Honor barusan ngaji. Begitu, ya. Kemarin tuh saya habis ngaji di BISC ya. Tapi tidak diekspos karena sempit. Beres ngaji ada ikhwan, nolajul amplop, ustaz ini ada surat. Langsung aja saya buka biar orang-orang gak surat. Oh, undangan tablik akbar ini ikhwan gak paham. Karena bisa membuat orang apa? Suudon. Ya, suudon disangkanya amplop itu isinya uang atau cek. Ya, 10 ribu dolar hasil ngaji yang barusan, ya. Bagaimana sikap ikhwan itu? Coba nasihati ikhwan itu. Kalau masih ngeyel, keke seperti itu, jangan bergabung. Bergabungnya adalah ta'awun alal ismi wal udwan, ya. Membantu orang seperti itu dan akan semakin jadi viral ke setiap kota. Viral ke setiap tempat. Wah, tuh di Jakarta banyak ikhwan-ikhwan membuat IO-IO seperti itu. Untung gede, jadi bengar, ngadadak. Merembet ke Bandung. Betul sukses. Merembet ke kota lain. Nanti semua begitu. Jadi viral. Tahu mana viral enggak? Dari asal dari virus. Tahu virus? Menyebar gitu. Menyebar. Seperti itulah bahayanya, ya. Seperti itu. Allahul musta'an. Semoga Allah berhidayah. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.